jangan lupa guys, like, komen, dan subscribe-nya. Karena sangat kami butuhkan guys, biar kami tetap semangat. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Aji Inspiratif, channel YouTube saya di Pemalang. Di sini Aji Inspiratif datang lagi kepada Anda untuk memberikan sebuah informasi bisnis. Kali ini adalah bisnis pakan burung dan pakan ikan dan pakan ayam dan pakan burung merpati lengkap sudah. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana peluang bisnis untuk pakan burung ataupun ikan maupun pakan ayam. Bagaimana peluang bisnisnya? Apakah ini sangat menjanjikan atau tidak? Kita akan tanya-tanya sama yang pemiliknya. Namanya Mas Purut. Bagaimana cara bisnis memulainya seperti apa? Dan rata-rata omset sekaligus keuntungan untuk satu itemnya bagaimana dan berapa? Pokoknya hanya di Aji Inspiratif yang menyuguhkan sesuatu yang sangat bermanfaat, yang sangat positif untuk menjadikan ini adalah sebuah manfaat yang bagus, yang dapat dijadikan sebuah cerminan untuk kita dalam berbisnis. Salam Aji Inspiratif. Halo guys, mantap jiwa. Kali ini peluang bisnis pakan burung dan pakan ayam ya guys. Di sini nih, di daerah taman, tepatnya di sebelah selatan perumahan Griya Mulyo Harjo Permai, atau 200 meter sebelah selatan Zatobai kolam renang ya guys ya. Di sini selain menjual pakan burung maupun pakan ikan dan pakan ayam, juga menjual burung dara ya guys ya, burung dara untuk balap maupun untuk kolongan ya guys ya. Cuman ini kalau sore sudah tutup ya guys ya. Juga menjual ayam-ayam jantan untuk petarung nih. Pokoknya juga burung-burung maupun kandang-kandang, pokoknya lengkap lah di sini nih. Jadi konsep bisnis seperti ini, pakan burung maupun pakan ayam, tidak harus berada di pasar guys. Jadi bisa di daerah pedesaan pun jadi. Contohnya di seperti ini nih. Ini adalah mengemas pakan burung di luar pasar ya guys ya. Karena tidak yang namanya sebuah patokan jualan di pasar itu ramai guys ya. Buktinya ini nih, di daerah desa, kanan kirinya masih sawah juga. Alhamdulillah laris manis tak terkira. Pokoknya mantap jiwa nih usahanya Mas Purut nih. Pokoknya sangat bermanfaat untuk dijadikan sebuah cerminan ataupun tolak ukur bagaimana kita akan memulai bisnis atau peluang bisnis pakan ayam ataupun pakan burung. Sangat menjanjikan guys. Mudah-mudahan dari ulikan ini kita dapat meraup sebuah manfaat yang sangat luar biasa guys. Nih, banyak burung-burung yang dijual juga di sini, dari burung ocehan maupun burung apapun itu ya guys ya. Pokoknya hanya di sini nih, Aji Inspiratif, luar biasa, laris manis tak terkira. Bisnis pakan burung dan pakan ayam, peluangnya luar biasa bagus nih guys. Pokoknya hanya di Aji Inspiratif. Pokoknya mantap banget kalau bicara masalah hasil dari jualan pakan burung kalau sudah berjalan ya guys ya. Kalau sudah dapat nyamanya pelanggan yang sering beli ataupun membeli di sini juga sangat menghasilkan guys. Contohnya di usaha jualannya Mas Purut ini, karena Mas Pututnya malu untuk diwawancarai, jadi saya akan menceritakan yang namanya prosesnya. Ini sudah berjalan berapa lama, Mas Purut? 4 tahun. Di sini, sudah 6 tahun, guys. Sudah 6 tahun berjalan dari modal 7 juta rupiah. Sekarang sudah di atas angka 10 juta rupiah. Dan penjualan itu sangat-sangat stabil, guys.
Jadi sangat-sangat bisa dijadikan sebuah cerminan ataupun referensi bisnis. Satu hari rata-rata untuk omsetnya berapa, Mas? Untuk kotornya, Mas? Ya, untuk omsetnya itu di angka 1 juta lebih. Bisa lebihnya 200 ataupun lebihnya 500, guys. Jadi sangat-sangat berpotensi sekali bisnis pakan burung, guys. Untuk keuntungan dari omset itu rata-rata berapa persen, Mas? Untuk keuntungan dari omset, Mas? Kurang lebih, Mas, 30% ada, Mas. Nah, untuk keuntungannya dari omset setiap yang dihasilkan dalam tiap harinya itu sekitar 30%, 25-30%, Mas, ya. Jadi untuk estimasi katakanlah satu hari kita jualan seperti ini meraih omset 1 juta, otomatis keuntungannya itu di angka 300.000. Nah, pokoknya sangat menghasilkan, guys. Nah, kapan lagi, guys, kita belajar sebuah bisnis yang bisa dijalankan di desa sekalipun ataupun di pinggir jalan maupun di pasar. Pokoknya serba bisa, karena di zaman sekarang ini hobi itu sudah sangat-sangat familiar, guys. Dari hobi ayam petarung, dari hobi kicomania, atau hobi burung kolongan. Jadi sangat-sangat manfaat dan membuat kita mempunyai banyak pengetahuan dari ulikan ini, guys. Jadi bisnis yang tidak akan ada matinya, terus expired untuk produknya juga lama. Nah, cuman di sini juga ada yang namanya ulat, ya, ulat Hongkong maupun ulat apa ini, Mas? Ulat kandang, ya, juga jangkrik. Jangkrik itu dua, guys. Jangkrik genggong dan jangkrik liring. Nah, di sini nih dijualan jangkrik maupun ulat, dan itu yang keuntungannya banyak, guys. Jadi kalau pas jangkrik murah, keuntungannya bisa sampai 50%. Jadi sangat-sangat berpotensi sekali dan sangat-sangat prospek banget bisnis yang namanya bisnis jual beli burung maupun kandang maupun apa. Soalnya kurang lebih setengah jam saya di sini, yang namanya transaksi jual beli ada terus, guys. Pokoknya luar biasa nih, guys. Pokoknya mudah-mudahan dari ulikan ini, dari yang namanya informasi ini, kita dapat meraih segala jenis manfaat yang sangat positif untuk dijadikan sebuah referensi bisnis ataupun usaha. Tetap di sini nih, di channel YouTube Aji Inspiratif. Jangan lupa like, komen, dan share-nya, ya, guys, ya. Salam Aji Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, like, komen, dan subscribe-nya, karena sangat kami butuhkan, guys, biar kami